Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Aksi pencurian burung kenari terekam CCTV Palembang, trustnews.co. Aksi pencurian mesin pemotong kayu dan satu ekor burung kenari beserta sangkarnya terjadi di Jalan Talang Jambi, Lorong Sejahtera, Kecamatan Sukarame, Palembang, Senin 18 Oktober 2021, sekitar pukul 11.30 WIB. Bahkan aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang tidak dikenal ini pun terekam CCTV, dari mulai pengintaian rumah hingga aksi pencurian dengan cara memanjat pagar pun terekam, maupun kendaraan yang digunakan dalam aksi ini pun terlihat sangat jelas. Kasih Humas Polrestabes Palembang, Kompol Abu Dani, mengatakan bahwa korban Efriansa, 45 tahun, sudah melaporkan kejadian ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resort Kota Besar, Polrestabes Palembang. Kemudian anggota melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi di lapangan. Anggota kita sudah melakukan olah TKP dan melihat rekaman CCTV di TKP, dan pelakunya pun sudah kita kantongi ciri-cirinya hingga nomor polisi BG nomor pun sangat jelas, ujarnya. Selasa 19 Oktober 2021, dirinya menjelaskan untuk nomor polisi motor yang digunakan para pelaku dalam aksinya, yakni nomor polisi BG 4968 ABI. Untuk nopol itu kita masih penyelidikan asli ataupun palsu, katanya. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu mengintai korban yang saat kejadian tidak berada di rumah. Saat kejadian, korban dari keterangannya ke anggota kita sedang kerja meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian pada saat pulang bekerja, ternyata barang-barang milik korban sudah hilang. Kemudian pada saat dicek CCTV di TKP, ternyata para pelaku telah memasuki perkarangan rumah pelapor dengan cara memanjat pagar. Dalam aksinya, pelaku berbagi tugas, satu eksekutor dan satunya melihat kondisi sekitar dari atas motor. Para pelaku berhasil mengambil barang milik korban berupa satu unit mesin pemotong kayu warna merah dan satu ekor burung kenari beserta sangkarnya, tutupnya. Ya benar, berdasarkan laporan dari pelapor bahwasannya rumahnya ditinggal, kemudian pelaku memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat, kemudian pelaku mengambil satu ekor burung kenari. Dalam hal perkara ini, nanti dalam penyelidikan, nanti penyidik saya akan melakukan penyelidikan dalam perkara dimaksud. Itu terekam CCTV, Bang? Iya. Aksinya. Itu sudah dilakukan oleh TKP, Bang? Sudah kita cek oleh TKP. Nanti nanti berkesambung kemana arah pelaku untuk melarikan diri. Bang, di CCTV itu, Bang, berapa, Bang, jumlah pelakunya, Bang? Apa ya? Untuk jumlah pelakunya ada berapa, Bang? Yang terekam CCTV, Bang? Kalau di terekam pelaku itu ada dua di situ, kan? Yang satu menunggu di sekarang motornya. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.